bersama Koiki. Hai anak-anak, aku Kiki dan aku suka berpikir. Aku Koiki si bebek kecil. Koiki, aku akan menjadi juri dalam lomba petik buah. Apakah kamu mau ikut denganku? Tentu. Seorang juri harus dapat menentukan rangkaian mana yang memiliki objek paling banyak. Lihat, rangkaian manakah yang memiliki blok paling banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, aku mengerti. Rangkaian ini yang paling banyak. Aku juga tahu itu adalah yang paling sedikit. Betul sekali. Baiklah, ayo pergi. Kubus ajaib, ayo. Tujuan dikonfirmasi. Hoi. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Bisakah kamu membantuku mengurutkan mangga dari yang paling sedikit sampai paling banyak? Tapi, bagaimana kita mengurutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak? Aku akan memberitahumu jawabannya. Apel di sini diurutkan dari paling sedikit sampai paling banyak. Dari kiri ke kanan, ada 1 apel, 2 apel, dan 3 apel. 1 apel lebih sedikit dari 2 apel dan 3 apel. Jadi, ini yang paling sedikit. Apakah kamu menemukan pola aturannya? Itu benar. Rangkaian pertama memiliki jumlah paling sedikit. Jadi, saat mengurutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak, pertama-tama, kita perlu menemukan rangkaian dengan jumlah paling sedikit dan menempatkannya di tempat pertama. Rangkaian manakah yang memiliki permen paling sedikit? 1 permen adalah yang paling sedikit. Jadi, ayo kita letakkan di tempat pertama. Lalu temukan rangkaian dengan lebih sedikit permen di antara rangkaian lainnya dan letakkan di sini. Rangkaian manakah yang memiliki lebih sedikit permen? 3 permen lebih sedikit. Jadi, ayo kita letakkan di sini. Rangkaian terakhir memiliki 6 permen yang memiliki permen paling banyak. Jadi, ayo kita letakkan di tempat terakhir. Mulut dari si mulut besar selalu menghadap ke samping dengan lebih banyak. 1 permen adalah yang paling sedikit. Dan 3 permen lebih sedikit dari 6 permen. 1 permen, 3 permen, dan 6 permen. Kuantitas meningkat. Dan itu adalah urutan yang benar dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Ah, aku mengerti. Saat mengurutkan dari yang paling sedikit ke paling banyak, kita perlu menemukan rangkaian dengan jumlah paling sedikit setiap kali dan menempatkannya dalam urutan. Kamu sangat cerdas. Kwek-kwek, aku telah mempelajarinya. Bisakah kalian membantu Koiki mengurutkan mangga dari yang paling sedikit sampai paling banyak? Itu urutan yang benar. Ya. Anak berambut merah memiliki mangga paling banyak dan dialah pemenangnya. Ayo, berikan piala kepadanya. Piala yang sangat indah. Koiki juga ingin sebuah piala. Kontes menyembunyikan telur akan segera dimulai. Ayo bergabung. Ayo berangkat, ayo berangkat. 3, 2, 1. Kontes dimulai sekarang. Thank you.
anak-anak, bisakah kalian... Anak-anak, bisakah kalian membantu Kueki menemukan... Waktunya habis. Kontes sudah berakhir. Aku telah menemukan begitu banyak telur. Apakah aku akan menjadi pemenangnya? Ayo kita atur lebih dulu. Anak-anak, bisakah kalian menata telur dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak? Kerja bagus! Benar lagi. Kueki telah menemukan 8 butir telur dan dialah pemenangnya. Berikan piala kepada pemenang. Tek, tek, tek. Selanjutnya adalah babak final. Lomba menarik wortel. Aku ingin menang lagi. Aku terlihat kecil, tapi aku sangat kuat. Baiklah, ayo. Ayo berangkat, ayo berangkat. 3, 2, 1. Kontes dimulai sekarang. Wortel ini sangat... Wortel paling sedikit. Biarkan aku mencari tahu. Yang ini atau yang itu? Kueki tidak tahu. Jika kita tidak dapat menentukan rangkaian mana yang paling sedikit, kita dapat menghitung jumlahnya lebih dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wortel. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 wortel. Ayo kita hitung rangkaian terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 wortel. Sekarang kita telah menghitungnya. Ayo kita membandingkannya. Rangkaian manakah yang memiliki wortel paling sedikit? Letakkan rangkaian di antara 2 rangkaian lainnya. Rangkaian manakah yang memiliki wortel lebih sedikit? 5, 6, dan 7 wortel. Wortelnya sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling banyak. Ya! Kueki menarik wortel paling banyak dan menjadi pemenangnya. Tek, tek, tek. Aku pemenangnya lagi. Bagus! Kontes hari ini telah berakhir. Terima kasih telah menjadi juri. Terima kasih kembali. Saatnya belanja lagi. Bisakah kamu memberiku botol dengan jumlah benda terbanyak di dalamnya? Terima kasih! Kue manakah yang memiliki stroberi paling banyak? Bisakah kamu menata buah dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak?
Bisakah kamu mengatur kue kering dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak? Ya, kamu benar. Bisakah kamu menatanya dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak? Oh, benar. Kerja bagus. Kueki? Ma, ada apa? Ini adalah bunga yang Mama beli hari ini. Bisakah kamu membantu Mama meletakkannya di atas meja? Tentu. Bagaimana kamu ingin menatanya? Jumlah bunganya berbeda. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bunga dalam vas ini. Anak-anak, ayo berhitung. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aku ingin menatanya dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Aku selesai. Wow, ini terlihat bagus. Atau aku bisa menatanya dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Itu nampak bagus juga. Kueki, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Anak-anak, kalian juga bisa mencoba menata benda-benda dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak dengan Mama dan Papamu di rumah.